Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Mira Syakila. Di video kali ini aku mau berbagi informasi untuk teman-teman ya yang lagi mencari supplier. Di sini aku akan rekomendasiin supplier tangan pertama ya untuk baju anak. Aku tuh sering banget belanja di toko ini. Jadi aku akan rekomendasiin karena harganya itu murah banget dan juga kualitasnya bagus. Jadi kalian yang mau jual lagi produknya itu harganya cocok banget ya teman-teman. Nah, di sini aku akan kasih tahu supplier tangan pertama untuk baju anak. Nah, jadi toko yang aku rekomendasiin ini ke teman-teman itu adalah langganan aku karena produknya itu murah-murah banget, kualitasnya bagus juga ya. Nah, jadi ini tokonya ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja kunjungi tokonya. Nah, di sini produk-produknya ya, teman-teman, ini tuh murah-murah banget. Nah, untuk harga kaos daleman anak sama singlet anak ini ada yang 2.000, ada yang 1.000 rupiah, ada yang 3.000. Ini daleman untuk cowok juga harganya 3.000-an. Dan ini bagus, teman-teman ini. Nah, di sini juga ada tank top anak hanya 4.000-an, hanya 2.000 gitu. Ini tergantung size-nya ya. Ada yang size kecil itu harganya 2.000 sampai 4.000. Itu kan murah banget ya. Kalau di toko yang lain itu harganya di atas itu ya. Nah, di sini juga ini ada celana anak, harganya ini murah-murah banget ya teman-teman. Dan ini ya, ini teman-teman yang aku suka banget dari supplier ini. Di sini tuh ada baju bayi kayak gini. Ini tuh sudah satu set sama celananya. Ini harganya hanya 7.000-an, ada juga yang harganya 8.000-an ya teman-teman. Ini sudah satu pasang ya. Kalau di toko lain itu harganya bisa di atas itu ya, 15.000 atau 20.000-an gitu. Tapi di toko ini hanya 7.000 sampai 8.000-an aja. Jadi cocok banget kalau kalian mau jual lagi produk baju ini ya. Nah, di sini juga ada tank top anak, lalu juga ada legging anak ya. Ini harganya murah-murah banget ya, dari 9.300 sampai 12.000. Ini celana anak bayi gitu ya, 3.000-an aja teman-teman. Nggak ada tuh yang di toko-toko lain kalau celananya itu paling dari harga 5.000 ke atas ya. Ini tuh 3.000-an lumayan banget, dapat banyak ya. Kalau aku tuh ngasih ke teman gitu yang mau lahiran, aku suka beli bajunya itu di sini. Aku beli 100.000 itu bisa dapat banyak banget gitu. Jadinya bisa ngasih apa setelan gitu, hadiah untuk teman-teman aku yang baru lahiran karena produknya murah tapi kualitasnya bagus. Dan juga aku kalau belanja di sini 100.000 bisa setumpukan gitu ya. Jadi gak malu ngasih ke teman juga ya. Nah, kalian bisa cek-cek lagi aja ke bawahnya ya teman-teman. Ini tuh harganya murah-murah banget ya. Nah, ini ada setelan bayi 18.000. Ini yang agak besar ya. Celana dalamnya ini hanya 1.000-an aja. Ini untuk yang dewasa juga dalemannya ada yang 2.000, ada yang 3.000. Ya, ini celana anak 2.000-an. Ya, ini tuh rekomendasi banget ya untuk teman-teman yang sedang mencari baju anak. Nih, ada 3.000-an nih. Kalian bisa cek aja di sini. Ini harga-harganya worth it banget kalau kalian misal mau dijual lagi. Nah, ini untuk setelan panjang anak nih. Ini tuh harganya hanya 9.000-an aja. Ada yang 8.000, ada yang 9.000-an aja. Ini tuh bagus banget ya, dan bahannya juga sama dengan harga yang di atas itu juga ya, teman-teman. Nih, kalian bisa cek-cek aja di sini ya. Nih, ada setelan bayi juga banyak ya, setelan bayi, setelan bayinya. Nih, ini tuh cocok banget untuk teman-teman yang mau dijual lagi. Misalkan kalian mau jualan produk bayi ya, ini cocok banget untuk kalian jadikan supplier ya. Misalkan kalian mau stok barang atau menjadi reseller, ini cocok banget buat kalian yang mau berjualan di fashion anak, di fashion bayi ya. Karena ini harganya murah-murah banget dan juga kualitasnya bagus juga ya. Jadi rekomendasi banget nih. Ada harga setelan anak ini 8.000-an, 12.000 ya.
Nih, banyak banget ini produknya ya teman-teman ya. Kalian bisa cek-cek aja di sini. Untuk teman-teman yang mau tahu supplier ini, yang mau jualan produk passion bayi ini dengan harga yang sangat murah banget ya ini, kalian bisa cek link tokonya di deskripsi aku ya. Jadi kalian nanti tinggal cek-cek aja di tokonya. Ini rekomendasi banget untuk teman-teman yang mau jualan di passion bayi ya. Nih, karena ini sangat murah-murah banget, tapi kualitasnya jangan diragukan ya. Nah, supplier ini tuh berada di Surabaya ya. Untuk teman-teman yang mau dropship atau mau reseller ke toko ini, kalian bisa tanyakan dulu ya ke suppliernya, bisa dropship atau tidak ya. Kalau misalkan dropship resi otomatis, itu harus kalian tanyakan dulu ke suppliernya. Tapi kalau misalkan kalian dropshipnya itu langsung ke Shopee-nya, itu kalian tidak usah minta izin dulu ke suppliernya juga, tidak apa apa ya. Nah, setelah itu selain produk bayi di toko ini juga ada produk untuk dewasa juga. Baju daleman untuk dewasa ini juga harganya juga murah-murah banget. Harganya mulai dari 2.000 sampai 19.000-an ya teman-teman. Ini sangat rekomendasi banget. Bisa kamu jual lagi mau di offline atau online, ini masih worth it ya. Harganya sangat murah banget. Rekomendasi banget untuk kalian jual lagi. Selain kalian bisa jual dengan eceran, kalian juga bisa membuat hampers ya, karena ini tuh rekomendasi banget karena produk bayi ini sangat dicari, apalagi hampers ya, karena banyak sekali teman-teman aku juga ya sering nanya kalau misalkan ada temennya yang melahirkan itu dia bingung mau ngasih apa gitu ya, mau ngasih kado apa gitu. Nah, ini tuh sangat bermanfaat banget. Ini ada kalian bisa buat hampers baju setelan anak bayi, sama dalemannya, sama apa kaosnya, sama celananya, sama baju setelannya juga yang banyak gitu kan ya. Itu kan untuk bayi yang baru lahir, ini harganya murah-murah banget, dari harga Rp1.000 sampai harga 10.000-an, 18.000-an. Jadi ini bisa hemat untuk para pembeli dan juga bisa mendapatkan profit yang besar untuk para penjual ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian aja informasi dari aku kali ini mengenai supplier tangan pertama baju bayi ya ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video aku sampai selesai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Hello.